Dia ngincer Ryzen, ngincer Luxi ya? Semuanya diincer. Karena setupnya dari Synergy ini semuanya nyebar. Ryzen. Oke. Legit nih, kalau dapat nih lemparannya terlalu tinggi mungkin bakal meledak di udara. Tapi what? Perfect! What? Wow! The next level play. Mantap banget lemparan. Anak-anak BTR nih jago banget dalam setup gitu. Cerdas banget sih yang dilakuin sama BTR. Mereka nge-smokin dulu jendelanya, terus mereka rotasi satu pemain ke Nokbir, lompat sebelum meledak, tapi Blue Zone ada di sekitar mereka. Ini bakal dipulang ke negara lobby. Ryzen mendapatkan satu pemain dari tim RRQ, bahkan Bir sudah dipotong. Bakal menembak mobil yang lewat begitu aja, tapi player hanya bergerak sedikit. Mobil akan dijadikan fortingan dia untuk dari arah Bigetron. Lemparan granat lagi dari salah player. Salah arah bos. Betul, salah arah nggak bakal. Kena siapa-siapa dan Zuxi mendapatkan satu. Mavi berhasil diamankan. Satu pemain OR yang berada di bagian bakar pesawat berhasil dipikir begitu saja. Dan kali ini Bozan juga berhasil diamankan lagi. Luxi bakal langsung memulangkan Bozan menuju ke arah lobby. Poin kill pertama lagi, 10 kill untuk tim Bigetron. Let's go Indopride, hashtagnya di spam ayo. Indopride gaspol granat ke Ryzen. Tapi Ryzen masih bisa selamat harusnya. Perbaikan Ryzen masih menahan juga. Oh, api dia mati ya, api ini. Ini bakal menahan pergerakan dari tim BTR ya. Rima Ryzen sulit untuk nge-follow up teman-temannya. Ryzen bakal nakan sebatu dan dia makan satu catch ke arah seorang Slayer kali ini. Ryzen jadi ujung tombak dari tim BTR, bakal maju ke depan. Bakal langsung nge-prone juga menghindari tembak panas dari tim YND. Ryzen masih mencari informasi, mencari lokasi dari tim YND. Kita bakal lihat dari tim YND, tampaknya tembak dari semua arah, dari depan dan juga belakang OR. Ryzen bakal join the fight, bakal nyuri kill tambahan, secure kill point, dan Ryzen 1-1-1! Oh my menang god! Lagi kali ini! Ryzen dengan satu lagi yang tersisa kali ini dari tim YND. Bakal coba dicari juga kali ini. Seorang Snacks masih bertahan di balik mobil, masih bertahan, bakal berdiri, bakal bertemu dengan Ryzen. 1-on-1, Ryzen lawan Snacks, dan Ryzen rata bakal mulai sudah tim YND wow kali ini. Woo! Dua tim tersisa, 4-4 antara OR dan juga Bigetron. Let's go Indopride! Super Ryzen is real! Scout juga tumbang kali ini, dan Luxi langsung pulangkan orang seorang Scout. Gil juga tumbang, 4-3. Microboy tampaknya masih down, tapi akan direlakan kali ini ya. Ya, ini masih ada 3 player dari Bigetron yang tersisa. 3-2 nih. Ah, oh, gila berhasil dari 5. Oh, berhasil dari 5. Mereka hanya bersembunyi di balik shake yang cukup kecil. Ryzen. Ryzennya ngeflank. Wah, ketangkap satu. Ryzen bisa menjadi MVP-nya. Bakal ditembak lagi. Waduh, Ryzen buat nice shot. Langsung respray begitu aja. Terakhir, Zuxi bakal maju. Ratain, bang. Mendapatkan satu tim secara full. Di tempat ini Ryzen sangat kesulitan, dipush langsung oleh RRQ saat ini. Teman-teman semuanya dukung terus Indopride saat ini. Harus dipush dilakukan oleh Bigetron. Dan juga RRQ di sini masih bisa untuk ditahan. Sebuah permainan luar biasa dari Bigetron. Dua orang ter-knockdown. Ryzen di sini masih dengan G36C-nya menahan dua player lain dari RRQ. Satu lagi knockdown. Misalkan satu orang dari RRQ. Ryzen sangat pede ke depan. Oh no! Masih ada sebuah body system dari Bigetron. Dan RRQ terwipe di posisi ke-6. Permainan sangat luar biasa dari Bigetron menahan di belakang sebuah natural obstacle dan berhasil mewipe RR.
Ini udah terbaca berarti polarisasi permainan dari semua tim yang berada di PMWL ini. Kayaknya Begal memang paling ditakutin sih. Betul, langsung memilih jalur air nampaknya. Dan kita lihat circle-nya juga masih nge-push lagi ke bawah. Nice. Nice, Raizen 2. Kayaknya sadar kalau gameplaynya Bigetron itu zona pertama pasti nahan. Dan oh, Encore bakal maju atau tidak? Encore bakal maju, dilepas satu orang. Satu orang dilepas, mengingatkan ini aman atau tidak, tapi langsung ditembak begitu saja. Satu down dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Backup fire sedikit terlambat lepas juga, dan satu mobil terlepas lagi oleh Bigetron. Tapi Encore melakukan backup dari sisi lain karena dia berhasil menyeberang jembatan sebelah kanan. Satu tukar satu knock yang terjadi. Betul banget, saling mengambil ujung ini ya, tebing kali ini. Membagi kiri dan kanan juga, dan BTR sudah berhasil nge-revive juga kayaknya teman yang sudah kena kan Ryzen. Dan kita bakal lihat dari tim Mega ya, bakal coba untuk menyelamatkan Vexer kah kali ini. Dan yes, bakal diselamatkan juga. Tapi diselamatin sih diselamatin, tapi dia juga bakal kena juga karena nyawa yang dia sisakan tinggal sedikit lagi. Buka badan juga karena mereka semua dipaksa masuk ke dalam zona loh. Wah, rotasinya samaan lagi antara FS dan juga Bigetron. Berarti Bigetron harus ngehajar FS terlebih dahulu. Satu orang bakal lewat nekat, kelihatan sama Ryzen, belum ada tembakan. Tapi sepertinya Ryzen langsung mengantisipasi dengan granat yang ada di tangannya, bakal langsung dilempar menuju ke FS. Matang sudah granat bakal dilempar dan berhasil mendapatkan satu. Ternyata lemparan yang ditui terkenok begitu saja. Kali ini masih bisa selamat. Masih bisa ngepron, gerak pelan tapi pasti. Granat juga berhasil mengenai satu orang. Wah, dapat lagi. Dan langsung dikenok begitu saja. Ada spray juga dari Zuki, dia belum melakukan healing cukup loh. Tinggal bakal dari Bir, bakal tumbang juga oleh BTR. Tinggal satu player lagi. Rata bos! RRQ pulang ke arah lobby. Last man standing, Malik bertahan di balik traktor. Barannya kelihatan, barannya kelihatan ditembakin. Dan winner, 4 lawan 3. Oh, ini 4 lawan 2 kali ini. Ya, Yudu pun akhirnya cukup sulit masuk dalam zona dan tumbang semua anggota Yudu. 6 kill di BTR. Tinggal 4 lawan 4. 4 lawan 3. 4 lawan 2. Oh iya, 3. Satu tadi nggak kelihatan di belakang. Tapi zona memang menang oleh BTR. Ya, this is it guys. Apakah bakal menjadi chicken kedua untuk Bigetron? Red Aliens dua kali winner-winner chicken dinner. B2B chicken dinner. Setup mobil sudah dilakukan juga dengan forting seadanya. Dan juga Uchiksi sudah mengelilingi ujung serta sebelah kanan. Menghentikan pergerakan tim OR. Tapi seperti ketahuan terpantau. Oh, granat bom yang nggak bikin tumbang kali ini. Dia masih bisa selamat sama-sama. Cukup low HP, tapi Zuxi berhasil melakukan pick tipis. Satu down, dua orang tersisa. Dan kali ini Ryzen melakukan backup dari arah belakang. Mikrobe mendapatkan satu orang, hanya tersisa satu orang terakhir. Dan chill! Tapi kalau sampai Morph Chicken, ini benar-benar hari pertama didominasi sama tim Indonesia sih. Betul. Nah, BTR pun bertahan cukup lama dan spray down dari seorang Ryzen dapat tambahan knock yang akan dibonyokin. Oh, Ryzen dapat bokongnya. Bermain TPP satu orang udah mulai kelihatan, bakal di spray langsung top 2-nya Indoprite. Siapapun itu, gue cukup senang kali ini Renki bakal kepus langsung ke depan dari Microboy, bakal ditembak langsung dan berhasil mendapatkan satu. Zabrol berhasil menjatuhkan satu orang, hanya menyisakan Ryzen yang masih hidup dari tim Bigetron. Renski langsung dipulangkan karena lobby point kill sudah mulai bertambah. Dan kali ini siapa tim Indonesia yang akan mendapatkan winner-winner chicken dinner? Ryzen berhasil mendapatkan korban taman lagi dan Ryzen tidak bisa bertahan lebih lama. Ternyata tampaknya sedikit tertekan dari pergerakan tim-tim lain, tapi mereka sudah safe. Zuxi tinggal bergerak pelan-pelan dan game kali ini kita bakal terdeduksi bakal ikut tumbang juga, tapi harusnya bisa di-revive sementara waktu ini ya. Ya, dan Microbe juga udah ketahuan tadi posisi dari KOG berada di sebelah mana. Dia udah tahu informasi tim-tim yang ada di bagian bawah. Zuxi kenok, dua pemain kenok, Ryzen masih player aktif dan akan nge-lock angle-nya ke arah Valdus Martin. Kelihat Stun dan sudah mulai di-tapping sama Ryzen. Iya, dan Zuxi sudah berhasil di-revive. Zuxi bakal tumbang pada game kali ini dan total 7 kill dikantongnya oleh tim Bigetron RA. Microboy gantian dikenok kepala kali ini, tapi kita bakal lihat Felmot juga dikenok ya. Tukar-tukar kenok, tapi Microboy bakal tumbang. Tinggal Ryzen dan juga Luxi. Aduh, tadi ada Pima yang udah nge-lock posisinya dari Bigetron, dan Bigetron pun nggak masuk ke dalam circle. Harus tumbang. Ini bakal menjadi PR buat mereka, tinggal 7 tim yang tersisa, tapi rotasi. Demi rotasi harus dilakukan lagi sama Bigetron. Luxi pun sudah tumbang dan hanya menyisakan Ryzen. Wah, dia nggak punya first aid kit kali ini. Ryzen hanya memiliki bench-bench yang dapat dia dapat gunakan untuk melakukan pertahanan diri ya. Dari mana healing yang dia akan punya? Dari mana healing dia akan punya? Dan Ryzen tampaknya
lebih fokus cari kill.